baru satu A plus setelah habis hampir 5.000. Yes, dapat material A plus ya. Dapat material A plus saya udah nggak seneng nih guys. Soalnya udah habisnya terlalu banyak. Alright guys, back with me again bersama gue Pahan. Nah, di video kali ini kita kedatangan pendant baru nih guys. Ada dua pendant ya guys ya. Ada double wing, drawing equipment, dan satu lagi XL King's Hammer guys. Nah, kalau yang hammer mungkin cocoknya buat kalau misalnya teman-teman punya dark seed atau teman-teman punya kartu delete. Nah, itu cocok tuh guys. Tapi yang baru double wing drawing equipment kalau dipasangi Kimun cocok gak sih? Gua nggak tahu sih guys, tapi ini bisa jalan 3 kali sekaligus dia ngedrawing guys. Sayangnya cuma 45%. Kita kalau misalnya teman-teman pengen nunggu yang versi darknya juga boleh nih guys, supaya dapat 50% efek drawingnya guys. Oke lah, jadi kita akan coba 11.773, nanti kita test drive aja di Kimun apakah ini cocok atau enggak nih guys. Kalau memang bagus dipasangin di Kimun, kemungkinan gua akan kejar versi darknya lagi nanti guys. Oke, jadi langsung ya kita gas 11.773. Apakah bisa dapat? Harusnya sih bisa, dan ini pendant cute banget. Menurut gua sih keren sih guys, karena kayak robot gitu loh, kayak Gundam gitu ya guys ya, campur Transformer gitu. Kira-kira seperti itu guys, langsung aja kita gas. Kalau misalnya teman-teman kejar demi visualnya untuk double wing drawing equipment juga boleh banget sih, menurut gua sih keren sih guys. Cuma 4S material yang dibutuhkan dan A plusnya 2 guys. Oke, kita langsung ambil aja dari sini. Kita coba langsung 50 diamond pertama kita tes. Semoga aja langsung dikasih material A plus ya. Sayangnya nggak ada material A plus yang keluar. Kita coba buka lagi. Yang kedua, nggak ada juga materialnya nih guys. Waduh, mulai. Dapat material A biasa. Nice. Kemarin Kimun abis berapa tuh ya? Lumayan sih guys, gua 20 ribuan. Semoga aja kali ini dikasih hoki ya guys ya. Biasanya kayak gitu guys, kalau event pertama kali dajal, nantinya yang kedua kali itu dapatnya tuh lebih mudah ya teman-teman ya. Kita coba, semoga aja petulan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dapat mudah, mungkin teman-teman perlu clear catch dulu nih guys. Nah, di reset lagi semuanya. Kali aja teman-teman dapat mudah lagi, kira-kira seperti itu guys. Tapi nanti kalau teman-teman kena dajal, jangan di clear catch, dibiarin aja supaya teman-teman dapatnya gampang lagi. Kira-kira seperti itu. Coba aja kalau misalnya berhasil ya bagus. Tapi kalau enggak ya setidaknya teman-teman udah coba nih guys. Oke, kita coba lihat dari tadi belum keluar material A plusnya. Wah, ini mulai meresahkan. Tadi gua 11 ribuan ya teman-teman ya. Gua lupa lagi tadi berapa 11 ribu berapa sih. Oke, kita coba lihat lagi. Sekarang kita tes. Semoga kali ini dapat material A plusnya. Sayangnya nggak ada material A plusnya. Dan untungnya kali ini udah di bug fix sedikit ya guys ya, untuk super boomnya tuh. Waduh, kemarin main super boom gua nyelesain misi mingguan, ngabisin waktu 5 jam cuman buat 6 kali main doang guys. Karena setiap kali gua menang ataupun kalah, tiba-tiba tuh nggak bisa connect ke server guys. Nah, itu nggak dihitung ya. Jadi tiap kali gua main tuh kagak kehitung-hitung. Ya, lama-lama dari menangnya seneng jadi kesel juga. Jadi karena belum tentu masuk itu guys, belum tentu dihitung. Jadi waduh, konyol banget. Dan 10.873, kita balik ke depan dulu. Kita akan ambil pendanya nih guys. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi memusingkan ya teman-teman. Nah, untungnya kayaknya sekarang udah di bug fix. Semoga aja nggak ada lagi permasalahan seperti itu guys. Dan Super Boom itu menurut gue sih game yang mini game yang menarik sih guys. Mini game yang bagus sih. Gue suka sih main Super Boom ya guys ya. Kita bisa jailin orang pada saat orangnya lagi mau ngerjain kita gitu kan. Pada saat orang mau rubah bangunan kita, bisa kita tabrakin aja lagi. Tabrakin aja, ntar pusing dia nanti guys. Kira-kira kayak gitu. Ntar gue akan bikin kontennya kali ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau nih guys. Alright, kita coba buka. Dan Lucky Millage-nya sudah penuh. Dan kita akan buka satu-satu Lucky Millage-nya. Semoga dikasih material A plus-nya dari Lucky Millage. Wow.
Di akun ini udah lama juga nih Lucky Millage-nya nggak ada untuk materialnya nih guys. Tadi dapat sih material tapi sayang bukan A+. Baru material A doang dari tadi ya guys ya. A+-nya belum nih guys. Waduh. A-nya udah 5 biji, sayangnya A+-nya belum nongol satu pun loh guys. Ini makin lama makin parah ya teman-teman ya. Aduh, drop rate-nya masa iya sih? 25.000 nggak dianggap sulit ya? Mungkin harus 30.000 kali dajalnya maksudnya ya, baru dikasih mudah untuk event yang kali ini guys. Kita lihat dari tadi material A+-nya nggak nongol-nongol walaupun cuman kebutuhannya 8 A+. Ini jadi meresahkan ya teman-teman ya. Gila ya. Oke, kita buka Lucky Millage dulu satu-satu lagi nih guys. Alright, semoga aja dapat dong material A+-nya buka. Biar pecah telur dulu gitu guys. Aduh, Lucky Millage-nya belum dapat lagi, kurang 5 kali lagi dan kita lihat kayaknya sih di Lucky Millage-nya nggak dapat nih guys. Wow. Meresahkan guys. Nah, teman-teman kejar yang mana? Teman-teman komen ya di kolom komentar. Kayaknya sih dua-duanya sih sebetulnya bukan pendan wajib gimana ya guys ya. Tapi gue pengen coba pasangi di Kimun ya teman-teman. Soalnya kayak gini-gini ya, jenis-jenis yang seperti ini tuh biasanya dipasang di kartu TTL guys. Ya pokoknya kartu-kartu TTL lah kira-kira sebetulnya lebih cocoknya begitu untuk pendan drawingnya dan pendan palunya nih guys, hammernya ya teman-teman. Oke, kali ini kita coba buka lagi dan masih belum ada material A+-nya. Ini parah ya teman-teman ya. 11.000 lewat ya. Gua sekarang tinggal 9.000-an dan baru dapat satu. Waduh. Meresahkan guys untuk drop rate-nya. Makin lama bukannya makin bagus malah makin dajal nih guys. Ayo dong GM tolong. Tadi udah dikasih loh 1000 diamond hasil dari login ya, nggak bisa login. Sekarang malah dikasih susah ya untuk drop rate-nya. Ini mah sama aja ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi Lucky Millage-nya. Udah kepenuhan lagi nih guys. Semoga dikasih satu material A+ dari Lucky Millage. Sehingga S pertama sudah didapat nih guys. Cuma butuh 4 S tapi kok di gua sulit ya guys ya. Wah. Kalau misalnya teman-teman hoki, waduh itu good for you guys. Tapi saran gue sih untuk pendan ya saat ini nggak gampang loh guys. Teman-teman butuh sekitar 8.000 sampai 12.000 untuk ngejar pendan sekarang ini guys. Cuman kalau misalnya abis gue nggak dapet ya amit-amit ya teman-teman ya. Gue masih ada cadangan diamond di inbox nih guys. Oke, kita coba buka lagi dan masih belum dapat material A+-nya, baru satu dari tadi. Ya, hampir habis 3.000, belum ada 1 S nih guys. Jadi ini meresahkan banget nih guys. Waduh, semoga aja nantinya di spam banyak. Tapi gue nggak tahu nih guys. Gue jadi nggak yakin ya guys ya. Parah ya. Mau dicobain di Kimun malah jadi berantakan kayak gini. Aduh. Dan ini pun belum tentu cocok dipasangin di Kimun. Tapi kayaknya sih gue sih berasa bisa sih kalau dipasangin di Kimun. Karena dia kan bisa 3 kali jalan tuh. Kalau misalnya 3 kali double terus. Jadinya kalau misalnya double-double terus. Ada kemungkinan ya kita bisa hatam ping berkali-kali. Kalau misalnya jatuh di landmark kita atau landmark lawan nih guys. Nah itu bagusnya di situ guys. Cuma ya kita lihat ya. Dari sini masih belum kelihatan untuk material A+-nya. Semoga gue bisa dapat nih guys dan dapat material A. Nah gue tuh beda dengan orang-orang ya, katanya kata orang-orang kalau misalnya diamond sedikit dikejar peluang untuk dan eventnya juga kecil aja sedikit untuk diamondnya nih guys. Tapi kok di gue enggak ya guys ya, kalau misalnya diamond gue mepet biasanya tuh dan eventnya tuh gak dapat sama sekali guys. Nah itu gue harus diamondnya tuh harus berlebih-lebih gitu loh guys. Jadi harus misalnya sekitar 15.000 atau 12.000 untuk pendan guys. Dan ini gue jadi nggak yakin nih guys, 12.000 diamond gue bisa ngedapetin pendan ya teman-teman ya. Nah ini lihat nih guys, ini parah, ini meresahkan, ini nggak bisa tenang-tenang lagi ya guys ya. Kita harus ganti
ini dulu kali ya teman-teman. Kita akan ganti. Ini kok banyak banget giniannya. Sebentar, gue akan ganti rank yang rendah, rank C aja si Miming. Ming-mingnya itu kita ganti basic dulu. Dan kita akan coba peruntungan seperti itu guys. Dan kita akan coba tes lagi. Kita akan masuk ke Nastar. Gue belum ambil untuk hadiah. Hadiah dari ini ya teman-teman, dari family guys. Alright, kita akan teori joget-joget lagi. Kita pakai teori joget-joget supaya ngereset lagi nih guys. Oke, balik lagi sekarang. Baru satu A plus setelah habis hampir 5000. Kita coba lagi dari A plus ya guys ya. Semoga aja kali ini di spam guys. Karena ini gak lucu banget ya teman-teman ya. Ini drop rate-nya disulitin nih. Oke. Yes, dapat material A plus ya. Dapat material apa sih, udah gak seneng nih guys. Soalnya udah habisnya terlalu banyak. Boro-boro mau ngabis di bawah 5000 nih mah. Dajal banget ya teman-teman ya. Drop rate-nya parah nih guys. Gila, dapat material A doang. Dan kita lihat masih dapat material A biasa doang. Material A plusnya belum kelihatan ya guys ya. Kita coba lihat lagi nih guys. Lucky Milice-nya udah penuh lagi nih. Cepet bener nih Lucky Milice-nya penuh. Semoga aja di Lucky Milice dapat dong. Satu atau dua. Satu lah. Ayo dong, 7100 lo sekarang posisi diamond gue nih guys. Wah. Gue berharap sih berikutnya itu 1000 diamond dapat 1 S nih guys. Tapi ya gue gak tau lah. Semoga aja bisa terjadi seperti itu guys. Ini gila banget. Drop rate-nya parah. Sangat-sangat dajal. Padahal kemarin habis 25 ribuan ya teman-teman ya untuk dapetin Kimun. Sekarang disusahin lagi guys. Ini kalau teori nggak jajan di gua tuh susah guys. Kalau gua jajan, nah di bawah 5000 gua dan eventnya nih guys. Oke, kita coba buka lagi nih guys. Dan masih belum kelihatan nih guys. Ayo material A plusnya. Ih, gila ya. Ini harus kita balik lagi kali ya guys ya. Oh bentar. Sorry, ini belum kita ambil kali ya. Kalau misalnya nggak ambil sekarang tuh susah guys. Ini gambarnya kayak Gundam nih. Keren nih materialnya nih. Bisa gua koleksi juga nih guys. Oke. Ada dapat completion-nya juga. Dan kita akan buka dari hammer lagi guys. Kita coba tes lagi. Semoga kali ini di spam material A plusnya. 6000 diamond terakhir ya guys ya. Tolong dong. Aduh. Boro-boro udah keluar materialnya. Yang bersinar aja nggak nyala ya guys ya. Nggak muncul guys. Wow, ini meresahkan banget ya. Tegang juga nih guys. Lagi milisnya sudah penuh. Kita akan coba buka satu persatu lagi nih guys. Aduh, bersinar lo. Padahal lo, gue pikir mah udah dapet. Sayangnya masih belum dapet nih guys. Dari Lucky Milice nih guys. Aduh, semoga dong kali ini di spam dong material A plusnya. Dan kalau misalnya teman-teman ngeliat yang seperti ini ya, sebetulnya sih sebaiknya teman-teman urungkan niat untuk mengejar. Kalau misalnya teman-teman coba 2000 diamond atau 3000 diamond gak dapet 1S, ini kayaknya sih bakal dikasihnya drop rate yang parah sih guys. Nah, 5400 sekarang. Yes, dapat akhirnya material A plusnya. Mantap, masih kurang banyak tapi. Masih kurang 5 lagi untuk material A plusnya. Ini nggak main-main nih guys. Kita berharap 5000 diamond terakhir di spam lah. At least adalah beberapa biji S-nya gitu untuk material A plusnya ya teman-teman ya. Maksudnya supaya bisa lengkap langsung guys. Ayo dong lagi milisnya kita habisin dulu satu-satu. Semoga aja dapat ya teman-teman. Aduh. Parah ya guys. Teman-teman kejar nggak teman-teman untuk pendan ini? Teman-teman komen ya di kolom komentar. Tapi mungkin buat yang belum punya Kimun atau apapun, mendingan urungkan niat aja sih guys. Menurut gue sih. Yes, dapat materi A plusnya lagi. Soalnya
ini pendan wajib sekali juga. Enggak juga loh kayaknya loh guys. Ya sekilas kita lihat dari skillnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba buka lagi dan enggak dapat ya. Masih belum dapat untuk material uploadnya. Udah 2S belum sih? Gua masih belum tahu nih guys. Belum ya kayaknya, belum 2S ya, baru 1,5 ya. Oh, udah 2S nih guys. Oke. Kita ambil dulu 2S, kurang 2S lagi berarti kurang 4 lagi ya guys. Alright, kita balik lagi ke sini. Semoga 4000 diamond terakhir gue bisa dan event ya teman-teman ya. Yes, dapat material uploadnya, udah mulai di spam ya teman-teman. Wow, mungkin gue akan balik dulu, dapat babi lagi tadi. Gue akan balik dan gue akan jual dulu nih guys. Kayaknya sudah udah penuh lagi ya ininya. Dan kita balik lagi ke family. Joget-joget lagi nih guys. Nah, semakin joget-joget semakin bagus hokinya nih guys. Kita coba ya. Sisa 4500 nih guys. Tapi kayaknya gue optimis bisa ya teman-teman ya. Soalnya ini tinggal sedikit lagi nih guys. Kurang 3 lagi ya teman-teman. Kurang 3 lagi A plus ya semoga. Yes, dapat A plus lagi lo. Mantap, 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 mantap. Teori joget-joget kayaknya berhasil nih guys. Oke, kita coba buka lagi. 2 lagi ya guys. Mungkin gue harus nuker dulu nih guys. Kalau misalnya nggak nuker rasanya gimana gitu ya. Kita ambil super constructionnya lagi. Kalau misalnya gue dan eventnya cepet ya guys ya. Dan masih ada diamond. Kayaknya sih gue kepingin kejar 1S lagi. Buat ngambilin yang bangkrut underslide nih guys. Antara itu ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Oke, kita coba buka lagi. Dan kita lihat guys. Oke, kita coba buka lagi untuk material untuk 50 diamondnya ya guys ya. Kurang 2 lagi ya teman-teman ya. Semoga langsung di spam 3900. Sulit ya guys. Sulit nih. Betul-betul dajal untuk event pendan kali ini ya guys. Wow, balik lagi deh. Gak bisa nih guys. Oke, kita joget-joget lagi guys. Kita akan balik lagi ke family gua dan gua akan coba joget lagi guys. Joget lagi, balik lagi, dapat lagi nih guys. Kayaknya seperti itu teorinya guys. Dan kita lihat, semoga berhasil ya guys. Sekarang kita ambil dari A+ lagi dan kita akan 50 diamond lagi nih guys. Yes, dapat ya guys ya teori joget-joget guys. Teori joget family berhasil ya teman-teman ya. Kita coba buka lagi. Yes. Nice. Kita lihat ya. Come on, kurang satu lagi nih guys. Kurang satu lagi. Kayaknya sih gua lepas nih UA-nya ya guys ya. Kayaknya terlalu sulit guys. Ngebuang-buang diamond banget soalnya guys. Kalau misalnya diamond gue banyak banget sih oke ya. Tapi ini diamond mepet abis. Takutnya malah ngebuang diamond gak dapet UA-nya guys. Kita coba buka lagi dari Lucky Millage-nya lagi guys. Masih kurang satu lagi loh guys. Untuk material uploadnya itu setelah itu baru beres ya guys ya. Semoga dari Lucky Millage dikasih ya guys. Cuma dapat material biasa doang. Material uploadnya nggak dikasih guys. Dan kita akan coba langsung pakai Lucky Millage 3 poin guys. Kita tes ya. Aduh, nggak dapat guys. Oke, kita balik lagi. Bakar diamond lagi yang 50 guys. Kita lihat diamond gua mepet hampir habis. 3000 diamond terakhir ya guys ya. Semoga aja dikasih nih guys. Aduh. A plus dong. A plus please. A plus. Nah, aduh. Waduh. Kita balik lagi guys, balik lagi. Joget lagi ya teman-teman ya. Gak bisa nih kalau nggak joget nih guys. Tes lagi lah, kita joget lagi. Balik lagi. Rata-rata orang pada teori joget di family nih guys. Nih teman-teman juga bisa lihat ya, banyak yang melakukan joget family nih guys. Beberapa bisa berhasil, beberapa enggak. Tapi di akun ini ternyata berhasil guys. Dan kita lihat, semoga aja joget family ini bisa berhasil. Yeah! Wow, teori joget guys. Akhirnya dan event juga.
Nah, teman-teman mau ikutin teorinya boleh banget. Ternyata bisa guys untuk teori joget-joget ya guys. Dan gua akan ambil ya untuk double wing drawing equipmentnya untuk dipasang di... Wah, saat dadu double lagi, buset dah. Loh, ini bisa dapat ya? Bentar. Oke, dapat special anal slide-nya. Kita ambilin dulu special anal slide-nya. Langsung aja kita kombinasi ya guys ya. Oke, kita kombinasi dulu nih guys. Mana. Oke lah, ntar aja lah kita kombinasinya. Gue jadi pusing guys. Ya, gue kira-kira aja ya. Jadi total habis 9.000 untuk pendan. Dan ini nggak mudah. Ini drop rate yang parah banget ya menurut gue sih guys. Parah. Kalau misalnya teman-teman dari awal coba joget-joget di family, mungkin teman-teman bisa dan eventnya lebih murah lagi nih guys. Oke, guys, jadi buat teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi guys. Oke, guys, jangan lupa juga teman-teman follow TikTok, Instagram, dan Facebook gua nih guys. See you guys in the next video. What up?